Внимание, расчет. Пуск. Penampakan rudal nuklir yang dapat mengancam negara manapun baru saja ditunjukkan. Rudal nuklir hipersonik Zikron 7000 MPH disebut-sebut mampu menghancurkan London dalam waktu 5 menit saja. Dalam video, rudal nuklir Rusia itu ditampilkan dengan teramat jelas lengkap bagan-bagan dari senjata berbahaya. Hal ini disebutkan desain menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mampu meluncurkan serangan nuklir hipersonik ke negara-negara barat. Bahkan Putin mengancam dan memperingatkan negara-negara barat agar tak ikut campur dalam serangan Rusia ke Ukraina yang nantinya akan disusul dengan konsekuensi. Kekhawatiran internasional makin menjadi akan terjadinya perang dunia ketiga. Pasalnya, konflik yang semakin memanas bisa saja memicu Presiden Putin memerintahkan pasukan nuklirnya bersiaga penuh.